Guys, swastiastu, jumpa lagi dengan aku Pandi di channel YouTube Pandi Tangkas Official, channel yang membahas mengenai tanaman hias. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau buat video tentang cara memperbanyak tanaman Philodendron Little Pill atau sering disebut sebagai tanaman Philodendron karet. Nah, ini yang saya pegang ini merupakan contoh dari tanaman Philodendron Little Pill atau Philo karet. Nah, untuk Philo karet ini sangat mirip sekali dengan Philo eceng gondok, di mana Philo eceng gondok tersebut batangnya tersebut besar-besar, guys. Kalau ini kan kurus-kurus dia, guys. Dan harganya Philo eceng gondok tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan harganya Philo ini, guys. Untuk pertumbuhannya sendiri nih, Philo ini sangat cepat, guys, pertumbuhannya. Memiliki akar angin, guys. Nah, kalian bisa melihatnya. Untuk tanaman Philo Little Pill ini dia memiliki akar angin, guys. Nah, untuk memperbanyaknya kita cukup stek bagian yang ambil bagian yang ada akar anginnya, guys. Lalu kita tanam. Kesimpulannya, nah, ini dapat diperbanyak melalui stek, guys. Nah, bagaimana proses perbanyakan dari tanaman Philodendron Little Pill atau Philodendron karet? Yuk simak video saya berikut ini. Oh ya guys, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Pandi Tangkas Official supaya saya lebih semangat lagi untuk update video terbaru terkait dengan tanaman hias. Nah, yuk simak video saya berikut ini. Sebelum melakukan perbanyakan, kita siapkan dulu media tanamnya. Di sini saya sudah menyiapkan media tanam tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang, guys. Saya menggunakan pupuk kandang sapi yang sudah kering. Di sini sudah dicampur dengan tanah, guys. Saya hanya menggunakan pot kecil karena ini baru awal, guys. Awal untuk menumbuhkan ini. Kalau udah lumayan hidup, kalau sudah hidup baru nanti dipindahkan ke pot yang besar, guys. Intinya kita fokus harus menumbuhkan akarnya dulu, guys. Supaya tanamannya gini, dapat namanya tidak mati, guys. Nah, kita juga bisa naruh serabut kelapa di sini. Usahakan banyakin sekam bakarnya, guys. Ini campurannya sekam bakar sama sekam mentah. Usahakan medianya itu harus poros, guys. Poros itu artinya ketika disiram itu airnya langsung jatuh ke lubang pot tersebut, guys. Tidak menggenang di pot. Nah, guys, sudah selesai. Saatnya kita melakukan pemotongan pada tanaman Philodendron Little Pill atau Philo karetnya. Nah, guys, ini merupakan contoh dari tanaman Little Pill atau Philodendron karetnya, guys. Kita akan potong satu saja sebagai contoh, guys. Dijamin pasti berhasil, guys, karena memang untuk tanaman Philodendron Little Pill atau Philodendron karet ini sangat mudah sekali untuk hidup, guys. Untuk perawatannya sendiri taruh di bawah naungan. Di bawah naungan itu artinya bisa di bawah paranet atau di bawah pohon atau di teras. Yang penting dia tidak terkena sinar matahari secara langsung, guys. Usahakan untuk medianya agar tetap basah. Nah, guys, kita lakukan proses pemotongan. Untuk harga Philodendron karet sendiri ini sangat murah, guys. Dibandingkan dengan Philodendron eceng gondok, itu harganya tinggi. Kalau ini murah, guys. Satu polybag itu 5.000-an. Kalau satu pot ini 10.000-an. Ini dulu saya beri satu pot, guys. Satu pot kecil isi gini, tapi sekarang udah banyak. Nah, kita potong. Usahakan memotongnya tuh hati-hati, guys. Nah, kita bisa potong di sini. Ini kan ada akar anginnya ini, guys. Ya. Ya, kita bisa langsung potong 3, 2. 3, 2, 1. Ya, sudah. Nanti dia akan tumbuh tunas lagi di sini, guys. Jadi tidak usah khawatir. Nah, ini kita sudah berhasil memotongnya. Usahakan akar anginnya itu harus tetap ada, guys.
Soalnya ini yang akan tumbuh dia, guys. Akan tumbuh memanjang dan tanaman tanaman ini bisa hidup. Kita tanam biasa seperti ini. Ini tidak perlu perawatan yang spesial, guys. Yang penting medianya poros itu saja. Nah, guys, kita sudah selesai melakukan perbanyakan. Nah, di tempat saya ini saya jual 10 ribuan, guys. Nah, guys, mungkin sekian dulu video dari saya terkait dengan cara memperbanyak tanaman philodendron karet atau philodendron little phil. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Pandi Tangkas Official supaya saya lebih semangat lagi untuk update-update video terbaru terkait dengan tanaman hias. Akhir kata saya ucapkan Om Santi Santi Om. See you next time, guys.